ini ya. Ya, inilah. Berapa juta kisaran rata-rata? Kisaran di atas 5 juta ekor per bulan untuk larva nila merah nila hitam. Terima kasih masih bersama channel saya Tuh Ngucal. Untuk konten kali ini kita berada di Kalijati, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah ini saya lihat nih di unit pembinaan rakyat UPR. Ini ada alamatnya Desa Tanggulun Barat, Kecamatan Kalijati. Nah ini pusatnya pembinaan atau penjual larva ini di Kang Ipe nih. Ini ada yang beli. Itu. Ini ada nila merah Bangkok nih. Ini tuh bisa lihat. Tuh kecil-kecil guys, saya lihat. Nah ini larvanya nih. Enggak ini ya. Ini nila merah Bangkok Subang nih, khasnya Subang. Tuh pakai kapsul. Ini dari pemijahan. Nah itu proses pengangkutan nih nila merah Bangkok tuh. Itu menggunakan motor. Tuh. Biasanya taruh empang nih. Lihat ya guys, nah tuh larvanya. Nah itu banyak banget tuh. Super segini doang airnya ya. Berapa ribu ah ini? 120 ribu. Per kantongnya 20 ribu. Per kantongnya itu 20 ribu. Itu 3 aja udah 60 ribu. Berarti 120 itu satu motor dok yang dibawa. Mantap. Satu motor itu 120 ribu, jadi per kantongnya 20 ribuan. Ditakar ya. Terong. Ini nilai hitam ya? Ini hitam. Hitam. Ya, hitam. Jenis apa ini? Sama. Sama. Ya. Bangkok. Black nil. Ya. Black nil. Sama, coba lihat di warna aja. Ini banyak ngantri nih, banyak pembeli. Mau bawa kemana lah? Ke yang mana ya? Ke Sampir. Sampir? Ya ini, Pagaden. Oh, Pagaden. Ya. Masih daerah Subang guys. Masih daerah Subang ini. Kalau pakai gede berarti ke daerah Subang. Gede kecil 10 ribuan itu luar kota. Luar kota. Biasanya. Berarti yang di kapsul dalam daerah itu ya 20 ribuan ya? Kapsul kayak gini. Jadi kalau jarak jauh 10 ribuan. Ribuan. Cari aman ya? Ya, aman, biar aman.
Ini biasanya netas dari semingguan apa gimana ya? Larva ini? Dari 14 hari. Umur 14 hari. Baru 14 hari. Langsung. Baru bisa dipanen ya? Panen. Itu 14 hari guys umur ya. Tuh. Black Nil. Produknya Kang Ipe nih. Hanya dari empang 2 bulan. Cuma sampai di kalanya banyak atau sama lainnya. Iya, jika nama anu 2.000. Nah itu. Anu 2.000. Saya kan 2.000 saya 2.000. Oh, 2.000. Dikit ya. Anu papa porenan anu 20.000. Keruk di mana eta? Ya lauk di petir si Tommy. Cipetir ya, ayo sep ya. Mana itu? Dekat jalan raya ya. Jalan kecamatan. Tepatnya ini. Alamatnya. Kalau bagi yang mau beli silakan. Nanti kelihatan ini tipenya merah. Tadi kan hitam ya. Umur 14 hari nih. Nanti diempang 2 bulan. Baru dipanen. Ukuran benih ukuran 70 sampai 100 yang aku sering bikin konten tuh. Baru ke tempat pembesaran, guys. Nah, ini. Ini daerah Subang nih 20 ribuan nih per kantongnya. Kalau yang jarak jauh tadi 10 ribu. Lihat, mantap. Black Nil. Ini yang warna hitam nih. Nila hitamnya. Produknya Kang Epe nih. Tuh, 20 ribu ini. Buat ke Pagaden. Daerah Subang bisa 20.000. Bisa lihat ikannya sehat-sehat. Mantap nih. Larvanya ini hitam nih guys, kan biasanya ada yang merah juga. Sorry ya suaranya nggak terlalu dengar karena ini nggak pakai mic nih ngevlognya. Biasanya kalau pakai mic lebih jernih, lebih jelas lah, maklumi aja. Oke, sekian dulu untuk konten kali. Bagi yang mau beli silakan komentar, nanti saya kasih nomornya Kang Ipe langsung, karena ini yang monosek bagus ikannya. Ini larpanya, habis itu pendederan kayak empang, habis itu pembesaran tuh yang aku sering bikin konten di kolam air deras. Nah itu prosesnya guys, dari larpa segini kecilnya itu 2 bulan, habis itu panen di empang, baru ke pembesaran tuh 4-5 bulan tuh panennya pembesaran, tergantung ses panennya dagingnya. Oke, segini aja udah. 4 ini udah 80 ribu nih. Soalnya kan per kantongnya 20 ribuan. Dinambangkan larva ini guys. Kelihatan? Kelihatan. Oh ini ya. Ya inilah. Ini apa ini? Larva apa ini? Larva nila hitam. Nila hitam. Black Nil. Iya, Black Nil. Nah, dengan isi berapa ini? Satu kantongnya. Ini isi 20.000 ekor kalau wilayah Subang. Wilayah Subang. Kalau di luar dari Subang biasanya 10.000. Per kantong. Kenapa gitu, Kang? Efeknya nanti gimana? Kalau jarak dekat, itu enggak terlalu masalah. Masih aman ya. Masih aman. Tapi kalau jaraknya jauh, itu harus longgar. Kenapa ini kok pada pembelian di sore hari? Kenapa, Kang?
Karena di sore hari cuaca nggak terlalu panas, mendekati malam, udara juga nggak terlalu hangat gitu ya. Lebih cenderung ke dingin, menjelang malam dingin. Jadi kalau kalau tidak panas, itu oksigen itu nggak cepat habis. Kalau panas suhunya, oksigen cepat habis, air cepat berbau, sehingga banyak kematian di ikan. Hari ini keluar alhamdulillah sekitar 500 ribuan lebih lah. 500 ribu lebih? Iya. Berarti hampir setengah juta lebih ya? Ya, setengah juta lebih lah. Setengah juta lebih ya? Nah, alhamdulillah. Per bulan ini kapasitas berapa ini produksi larva akan sendiri ini? Saran di atas 5 juta ekor per bulan untuk larva nila merah, nila hitam. Oh, 5 juta guys. Ya, 5 juta ekor lebih. Teman yang memang di luar Jawa Barat belum bisa apa terpenuhi, insya Allah nanti kedepannya terpenuhi. Oke. Kalaupun ada yang mau pesan, ya, bisa dihubungi. Bisa menghubungi admin saya di 0895 ya. 1874 ya. 2678. Oke. Nah, nanti tahun depan kita akan launching. Ya, launching. Red Nil 3.0 ya. 301. Insya Allah kita launching yang memang warnanya akan lebih jreng, lebih merah, sehingga seperti kakap merah asli.